keseriusan dalam menawarkan mobil listrik di setiap perusahaan, semakin menunjukkan tajinya. Sama halnya dengan Subaru yang bekerja sama dengan Toyota, dengan menghadirkan mobil listrik Subaru Solterra 2023. Mobil ini debut sebagai EV, dengan model SUV 5 penumpang. Dan, Subaru siap meluncurkan all-new Subaru Solterra 2023, sebagai mobil listrik atau electric vehicle EV, mulai tahun depan. Mobil SUV listrik ini dibangun menggunakan e-Subaru Global Platform. Subaru sudah berpengalaman di pentas World Rally Championship WRC. Maka Subaru menampilkan kendaraan listrik, dengan sistem gerak all-wheel drive atau AWD khas Subaru, atau disebut sebagai Symmetrical All-Wheel Drive. Artinya, sebagai kendaraan AWD yang berkemampuan traksi mumpuni, dalam segala cuaca dan semua medan. Mesin EV Solterra mengalirkan daya dengan sepasang motor listrik, satu untuk setiap poros. Masing-masing motor menghasilkan 107 daya kuda, atau 80 kW, dengan hasil output gabungan 215 dk, atau setara 160 kW. Tidak hanya itu saja, SUV ini memakai sistem AWD X-Mode, yang siap melibas banyak macam medan. Energi listrik Solterra berasal dari baterai lithium-ion 71,4 kWh. Baterai ini memberikan mobil EV ini dengan jangkauan sekitar 285 mil, atau 460 km, berdasar standar WLTC Jepang. Soal charging, Subaru belum memberikan perkiraan waktu, tetapi SUV ini diklaim mampu mengisi daya hingga 150 kW. Desain all-new Subaru Solterra 2023 ini, juga menciptakan stabilitas seragam, dan memberikan distribusi daya optimal, saat melaju dan bermanuver. Pengalaman berkendara semakin seru, karena hadir fitur seperti paddle shifter, mode sport extra responsif, sampai operasional one pedal driving, di mana hanya dibutuhkan satu pedal untuk sistem pengereman regeneratif dengan nyaman. Gaya eksterior Solterra cukup mirip dengan Toyota BZ4X. Sedang pada bagian dalam, lebih banyak kemiripan dengan BZ4X, sampai ke layar sentuh tengah dan tata letak dashboard digital, namun akan banyak logo Subaru. Untuk model 2023, All New Subaru Solterra tersedia 3 varian, yaitu Premium, Limited, dan Touring, dengan harga belum diumumkan.